saya baru saja mendapatkan laporan dari menteri luar negeri kita Bu Retno yang eh beliau hadir di debat terbuka eh, yang dilakukan oleh Dewan Keamanan eh, PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan. Dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two state solution. Solusi dua negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan saya juga mengutuk keras serangan terhadap kamp pengungsi kan Yonis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dan beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan di gunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.